Saat ini saya berada di pusat pelatihan tentara, beberapa hari ini arus dingin menyerang Taiwan, namun sekelompok tentara harus bergelut dalam kedinginan, berlatih di pegunungan tinggi Uling sekitar Hehuan, pusat pelatihan tentara angkatan darat, pelatihan khusus penyelamatan di hawa dingin dan pelatihan pertarungan di cuaca dingin. Pelatihan seperti ini untuk melatih para tentara tetap sigap bertempur dan memberikan pertolongan dalam berbagai situasi medan perang. Misi pertolongan tidak bisa memilih lingkungan dan situasi. Berikut, mari kita langsung saksikan situasi bagaimana mereka berlatih di dataran tinggi Uling, sekitar Gunung Hewan, di tengah turunnya butiran-butiran salju. Hawa yang sangat dingin seperti ini, mereka tetap dengan gigih dan semangat untuk terus berlatih.